Jadi pembahasannya sesuaikan aja dengan lembarannya masing-masing ya. Nggak usah terlalu melebar kemana-mana. Apa yang ada di lembaran dua lembar itu silakan itu aja dipahami. Mau diperluas lagi, diperjelas, contoh silakan. Apapun itu yang ada di dua lembar itu.
Ya, udah. Baca dulu. Mungkin ada yang mau ditambahkan, ada yang mau dilengkapi. Udah. Ada apa-apa, biar aja dulu. Ya. Mungkin ada yang mau dijelaskan lagi atau buat contoh, silakan. Kalau enggak ya udah, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Enggak, nanti. Tunggu teman-temannya.